saya ucapkan kepada anda semua kerana masih bersama saya di channel ini di Ngalihat Channel bagi memberikan anda info-info menarik yang terkini dan tersensasi pada hari ini mengenai berita selebriti tempatan kita pada hari ini. Baiklah guys, jom kita mulakan. Penyanyi dan pelakon Siti Nurdiana atau lebih mesra dengan panggilan Nana ada mengimbau kembali kenangan dalam meniti perjalanan sebagai seorang penyanyi. Bersempena dengan sambutan ulang tahun, stesen televisyen Stilit Astro yang ke-25, Nana memberitahu Astro telah memberi peluang untuk dirinya kembali mengorak langkah dalam karya seni. Difahamkan penyanyi yang sinonim dengan lagu Cinta Hanya Sederhana ini perlu berehat seketika dalam karya seni nyanyian sebelum menyertai program reality Gegar Vaganza musim kedua pada tahun 2015. Namun atas semangat dan sokongan daripada keluarga membuatkan anak penerok Kafilda ini kembali berjaya untuk menjadi seorang penyanyi yang dikenali ramai. Nana rasa tak percaya bila lagu Nana keluar radio pertama kali, masa tu umur 15 tahun. Nana rehat lama dalam industri hiburan. Namun Astro Malaysia beri Nana peluang untuk mewarnai kembali dunia seni tanah air. Keluarga dan anak selalu di belakang Nana masa Nana jatuh dan naik. Merekalah motivasi untuk Nana bangkit semula. Jangan pernah putus asa, kita kena kuat, kita kena ada niat yang betul sebelum melakukan sesuatu dengan keyakinan gadis kampung seperti Nana pun boleh berjaya insya Allah. Terima kasih kepada semua yang menyokong karya Nana selama ini. Sekian saja dari saya dengan Lihat Channel. Terima kasih kerana sudah bersama saya. Semoga kita diberikan kesehatan dan semoga segala urusan dipermudahkan untuk kita semua.